Beli bendera no Bang Bud yang panjang tuh. Buat apa? Depan rumah. Ya. Gua pakai bendera GAM. Biar pada datang. Balio Bang Bud. Wah. Selasa ya? Ya. 17. Kalau tempat kampung Bang Bud ini ya. Lomba-lomba masih ada ya? Udah enggak ada kalau kayak gini mah. Gak boleh. Oh, iya ya, corona gak boleh ya. Gak boleh. Kalau masih di daerah sini gak boleh. Angsal mah. Gak ada maksud. Gak ada juga. Gak. Ini kan pernah viral nih Bang. Ini tugu yang di depan iya. Dananya gede tapi jadinya kayak gini. Ini mending kayak ituan ya, apa namanya? Menara masjid. Iya, mendingan kubah itu kubah. Iya, mendingan dulu air mancur. Adem. Kubah enggak jelas. Kalau air mancur kan adem Bang itu. Gubernurnya dari zaman situ mendingan ya gimana ya, nggak ada mendingan sih, ada plus minusnya. Sekarang mah gubernur nggak pernah nongol, bilang ada plus minusnya gitu aja. Ini Alfamart kemarin 24 jam itu takut itu tutup bedanya 5 juta. Berapa? 5 juta. Orang sini Pol PP-nya sekarang keliling mulu. Iya, nyari-nyari dia. Kan apa pesanggrahan udah kena. Kena berapa? 5 juta. Dia oh 24 jam ya? Biasanya. Iya, dia ngotot 24 jam. Sanggeran ya, ngikutnya Jakarta lagi ya. Yang kodam-kodam. Iya. Kan masih di bawah naungan DKI. DKI jam 8, jam 8 kan? Iya. Serentak untuk semua. Transformer nih. Truk hijau. Hah? Di tanah itu udah buang sampah. Ku ingin kau tetap bersamamu. Gak mau ngalah deh. Padahal jalannya luas. Masih ada jalan ini kan dipepet aja. Dulu gue mancing di situ Bang. Iya. Habis isak, buset. Pancingan gue ditarik, gue sama Sani tuh. Bawah tol. Besok lagi nih gue mancing di situ. Habis maghrib, gak mau lagi gue. Serem. Gelap. Terang sih terang Bang. Cuma awalnya gak enak.
ya sekarang pancingan ditarik, terus umpan nggak ada yang hilang, nggak habis, masih utuh, tapi harganya kenceng. Siapa yang narik? Ayo, nggak jelas kan? Iya, itu gua narik sama San itu sampai apa? Itu apa? Batang itu pancingnya itu sampai nikung banget sih. Thank you.
rambut puterin. Kalau zaman dulu masih begitu, masih zaman ya bang. HP-nya Nokia. Iya. Nyari lapak bingung. Sekarang pakai aplikasi lapak Pego banyak. Iya. Kos-kosan aja bisa begini. Iya. Kan bebas kosan dia. Nyari Pego mah banyak bang. Asal nyamperin lah, kalau cuma sehari. Ingat banget gua belajar di sini ngepasin aja ini. Sekarang udah feeling udah mulai ini ya. Buat. Iya, maksudnya ngepas ini udah. Kalau dulu kan anjir segini mulu gua, bang. Tapi nggak tahu rumah dinas apa ya. TNI kayaknya bukan kan, nggak ada pelangnya dia, tapi nggak ada lagi rumah dinas. Petak-petak kecil. Dari dulu itu tulang, makanya soalnya nggak ada perubahan bentuknya. Iya, begitu aja ya. Jarang orang yang keluar juga ya, tapi ada. Kuburan ya, tidak apa-apa ya, dari dulu nih. Tapi yang ujung kuburan ya, rumah. Iya. Tapi itu masuk punya itu. PT, tapi nggak tahu. Udah bertahun-tahun, Tro. PT apa? Nggak tahu. Itu yang dari sana kan depan pelangnya tuh. Iya.
Iya. Yang jagain security. Ya, security jagain apaan? Itu yang gerbang depannya. Iya, depannya kan itu kuburan itu. Di sampingnya. Iya, maksudnya dia jagain apaan? Ini tanah kosong. Kurang kerjaan amat bang jagain. Bayar. Oh biar orang nggak ada yang make di situ gitu ya? Iya, takut karena suka orang. Oh takut yang kasusnya, oh ntar dipakai sementara tahu-tahu bocor, diakuin. Iya, ke orang Madura kan gitu. Numpang, kagak mau pindah. Mendingan bayar security ya. Tapi security-nya tugasnya bersihin juga nggak bang? Aku cuma di situ aja di gerbang. Kalau pagi kan suka nyetel musik gede banget. Gue kalau lewat situ suka itu nyetel dangdut apa? Gede berarti gajinya ya bang? Ah udah sama baik. Mending ngelamar security kayak gitu bang. Iya. Jaga kebun kosong, apalagi wajahnya reksa tuh, bos ya, udah serem bener. Pasir. Kenapa security komplek? Maksudnya yang di komplek tapi di rumah. Ya enak kebon lah, nggak ada yang ngawasi. Di sempit bro. Kalau security rumah kan enak dia ada posnya. Paling bukain gerbang majikan keluar masuk. Ya itu security kebon enak, nggak pernah bukain. Tidur doang udah. Tak bawa perempuan nggak ketahu. Udah. Main di kebon. Udah iya kan. Tinggal gelar karpet ukuran berapa kan. Siapa yang jaga? Masukin malam pulang subuh nggak lihat. Paling gigit ular doang. Iya, ular kadu. Ular dia. Anjing gue di kebon kayak gak ada tempat lain. Adem kalau malam. Iya, ularnya gue banyak sama semua.